autobiografi, bukan tokoh. Orang biasa juga punya cerita, berani hidup, berani berjuang. Jangan kerja kau mengeluh terus. Sahabat autobiografi, bukan tokoh. Tahun 1984, 1985, saya resmi diterima sebagai siswa SMA dan ditempatkan di kelas 2A2 Biologi, dan itu merupakan satu-satunya kelas jurusan A2 yang ada di SMA Negeri 1 Muara Tewe. Kepala sekolah kami waktu itu Bapak Dr. Andes Silvanus Kunom, dan wali kelas kami adalah Bapak Insinyur Suwardi. Sahabat autobiografi, bukan tokoh. Karena ini adalah lingkungan baru buat saya, tentu saya harus banyak belajar ekstra keras untuk mempertahankan reputasi sebagai siswa yang selalu menjadi juara sejak SD, SMP, bahkan di SMA ketika kelas 1. Di SMA Negeri 1 Muara Tewe tentu saja banyak sekali rival-rival dalam tanda petik, yaitu dalam bidang akademis. Mereka adalah siswa-siswa yang cukup cerdas dan memang mereka warga kota Muara Tewe asli. Saya masih ingat salah satu namanya adalah Ibu Erni Hermadewi. Beliau ini selalu juara juga. Kemudian Firdausi Nuzula, dia ini biasanya juga jawara dari kelas-kelas sebelumnya ya. Nah, sahabat autobiografi, bukan tokoh. Karena saya seorang pendatang baru, harus menyesuaikan, dan pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu eksakta ini bagi saya juga banyak yang baru, karena harus banyak belajar biologi, kimia, fisika, dan matematika. Sementara saya di pelajaran-pelajaran ini cukup lemah waktu sekolah di sebelumnya. Tetapi saya berpikiran jika orang lain bisa, saya pun harus bisa. Karena itu saya mencoba mendekati mereka-mereka yang pintar ini. Saya meminjam buku-buku pelajaran mereka. Ternyata mereka memiliki buku-buku yang lengkap ya. Karena apa? Karena di toko buku di Muara Tewe itu ada toko buku yang mereka bisa beli ya. Sementara saya waktu di Guru Jauh toko buku tidak ada. Dan kadang-kadang mereka ini akses ke kota Banjarmasin sudah sering, dia punya rekan, kerabat, kakak, adik yang ada di Banjarmasin, sehingga ketika mereka liburan ke Banjarmasin mereka bisa membeli buku. Sementara saya sepanjang liburan kalau saya di Puruk Jauh tidak pernah ke kota. Kalau liburan justru saya ke hutan, ke daerah pencari emas tradisional, karena saya harus mencari uang membantu orang tua saya, dan kalau ada dapat uang sedikit untuk keperluan hidup kami ya. Nah, kondisi ini tentu saja membuat saya agak ketinggalan dari sisi dukungan atau supporting untuk menjadi anak yang berprestasi di SMA Negeri 1 Muara Tewe. Kemudian dari hasil selama satu semester, ketika akhir semester dan dibagi rapot, tapi saya masih bersyukur karena meskipun saya gagal mempertahankan sebagai juara kelas, namun saya tetap menjadi juara 4. Jadi saya jadi ranking 4 dan saya masih bersyukur saya masih bisa masuk 5 besar di ranking di sekolah saya di kelas 2A2 biologi itu. Ranking pertamanya adalah Erni Hermadewi, ranking keduanya Firdausi Nuzula, ranking ketiganya mungkin ini cukup terkenal ya, teman saya satu kelas, yaitu Insinyur Jawawi ya, yang sekarang jadi politisi, pengusaha, dan juga pernah jadi pejabat ya. Dan saya juara keempat. Sahabat autobiografi, bukan tokoh. Ada suatu peristiwa yang cukup berkesan dan sulit saya lupakan ketika saya di kelas 2A2 Biologi SMA Negeri 1 Muara Tewe. Untuk pelajaran kimia, ini tidak ada guru tetap dan ini masih guru-guru honorer. Salah satu daripada guru honorer yang pernah mengajar di sini adalah Ibu Dr. Anda Ismaini. Beliau ini berasal dari Jakarta dan suaminya adalah seorang Kapolres ya, jadi Kapolres Barito Utara di Muara Tewe.
mungkin untuk mengisi kekosongan beliau sambil mendampingi suami bertugas, beliau mengambil aktivitas untuk mengajar mata pelajaran kimia di SMA kami. Nah, beliau ini memiliki paras yang sangat menawan, ya pokoknya sangat impresif, sehingga kami senang sekali kalau beliau ini masuk jam pelajaran. Jadi kalau beliau ngajar kami suka, padahal sebenarnya Ibu Dr. Anda Isma ini cukup galak dalam tanda petik ya, cukup pemarah orangnya, kalau kami salah-salah marah, dan dia tidak sungkan-sungkan juga suruh kami maju ke kelas dan berdiri di depan kelas. Tapi entah kenapa kami senang saja dengan ibu ini. Pernah satu ketika beliau menerangkan mata pelajaran kimia dan saya biasa duduk di paling depan. Tetapi yang saya perhatikan bukan pelajaran yang dia sampaikan, tetapi saya memperhatikan wajah beliau. Akhirnya saya dibentak oleh beliau sambil menginjak lantai. Dia bilang, "Adi, ya, kamu jangan lihat muka saya terus. Perhatikan pelajaran yang saya sampaikan. Nanti kamu nanti kalau saya tanya nanti tidak bisa menjawab," katanya. Jadi dan saya pun seperti biasa, antara rasa takut, antara biasa-biasa saja, tetapi ya senang saja ketika ibu guru ini masuk, ya saya suka aja mengikuti pelajaran beliau. Sahabat autobiografi bukan tokoh, selain Ibu Dr. Anda Isma ini, saya juga punya kesan terhadap salah satu guru, yaitu Ibu Dr. Anda, beliau namanya Lemi Juri BA ya. Nah, ini guru geografi, mengajar kami geografi. Beliau ini terkenal sebagai guru yang paling kami segani ya, bukan takut tapi kami segan. Kenapa? Ketika beliau ngajar sangat tegas. Jadi kalau memberi ulangan itu tidak ada kesempatan kita untuk tengok kiri kanan. Jadi kalau ketika kita bisa jawab, kita langsung jawab. Ketika tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau kalau memberi ulangan, maka dia bacakan soalnya secara lisan. Tidak boleh kita memegang pensil. Kita siapkan buku. Setelah dia selesai membaca, dia bilang kerjakan. Ketika dia bilang kerjakan, maka kita harus mengerjakan itu. Setelah selesai sekian waktu dikasih, dia bilang lepaskan. Langsung dilepas, harus lepas. Selesai tidak selesai jawabannya, lanjut dia pertanyaan berikutnya. Jadi ini satu cara beliau untuk mengetes kemampuan kami, sehingga kami tidak bisa lagi berkutik ya. Kalau bisa ya bisa, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Kemudian untuk guru matematika kami satu namanya Bapak D.A. Juremi. Beliau ini sangat humble sekali ya, tetapi yang kami sangat salut itu beliau ini kalau rumus-rumus daftar log dan sebagainya itu sepertinya hafal di luar kepala. Jadi kita harus melihat daftar dan buku, tapi beliau udah hafal itu ya. Mungkin karena lama mengajar ya, sehingga objectives instruksionalnya itu memang sudah berurat berakar di dalam hati dan pikiran beliau ya. Beliau ini sangat sopan. Nah, wali kelas kami namanya Insinyur Suwardi. Ini mengajar matematika. Bukan, mengajar biologi ya. Jadi Bapak Insinyur Suwardi ini mengajar biologi. Mengajarnya cukup sistematis ya, karena dari sinilah kita mengenal struktur biologi, tumbuh-tumbuhan, nama Latin dan lain-lain. Sangat menyenangkan, dan mata pelajaran beliau ini cukup banyak, yaitu 6 jam per minggu ya, 6 jam pelajaran. Nah, teman-teman sekalian, di SMA Negeri 1 Muaratewe ini, setelah pelan-pelan saya mengikuti perkembangannya, saya tetap berusaha bagaimana caranya agar saya di semester-semester berikutnya bisa mempertahankan status saya sebagai juara kelas di tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk tujuan itu, saya tetap mencitrakan diri saya sebagai murid yang memiliki kemampuan dalam hal pelajaran bahasa Inggris lebih bagus dibanding yang lain. Karena meskipun saya kalah untuk mata pelajaran yang lain, tapi kalau berbicara bahasa Inggris, pasti saya lebih unggul.
Dan saat itu orang yang mampu menguasai bahasa Inggris pelajaran, apalagi bisa berbahasa Inggris, itu cukup memberikan citra positif ya untuk saat-saat di tahun-tahun itu, karena murid-murid yang bisa bahasa Inggris ini kan cukup langka. Dan apalagi saya yang dari daerah ya, dari kota kecil masuk ke kota tapi bisa bahasa Inggris. Karena itu saya sangat pertahankan nilai bahasa Inggris ini, minimal nilainya 9. Saya ingat ya, guru bahasa Inggris kami waktu itu namanya Pak Sawu Purwanto. Dan ada salah satu siswa rival ya, yang dia juga pinter bahasa Inggris saat itu, namanya Suprianus. Nah, ini Suprianus ini sampai sekarang saya masih sering berkomunikasi di Morat, beliau bertugas di Morat EW ya. Jadi kami biarpun lemah di bidang pelajaran lain dalam tanda petik karena kalah kemampuan dari teman-teman yang lain, tetapi untuk bahasa Inggris kami berdua masih tetap memegang kendali. Ya, sahabat atau biografi bukan tokoh. Ya, saya masih ingat ya, susah payah orang tua saya memikirkan saya yang sekolah di Morat EW, karena jujur saja selama sekolah di Morat EW ini seperti kita tidak tahu apa yang akan kita makan besok, tetapi semua itu serba mengalir begitu saja dan semuanya bisa terlalui dengan baik. Saya ingat ibu saya kalau mengirim uang itu biasanya mengirim dengan seorang ibu namanya Ineh Dadi. Ineh Dadi ini beliau ini tinggal di Morat EW tetapi bekerja di daerah Pendulangan Emas, kenal sama ibu saya. Dan kalau dia kebetulan pulang kampung ke Morat EW dari Puruk Jauh sana di daerah Pendulangan, ibu saya menitip ke dia itu kadang uang 5.000, kadang 10.000, kadang ibu saya menitip beras, kadang ibu saya menitip ikan asin ya. Jadi ini tentu suatu perjuangan hebat yang luar biasa dari orang tua ya, yang ingin melihat anaknya hidup lebih baik ya. Dan ini saya kira perjuangan-perjuangan seperti ini sangat diapresiasi ya, perlu sangat diapresiasi. Karena itu saya kalau teringat ibu saya sangat sedih ya, karena beliau sekarang sudah tidak ada. Tetapi perjuangan beliau menyekolahkan dan membesarkan kami itu sangat luar biasa. Sahabat autobiografi bukan tokoh, sebagai seorang anak kos, kiriman tidak menentu, harus sekolah, bagaimana caranya saya mengatasi keperluan-keperluan saya? Nah, untungnya pada waktu itu tidak ada banyak yang kita perlukan. Ya, kita hanya membayar biaya kos 7.500. Kemudian kalau kita dapat uang kiriman atau pemberian dari orang lain, kita tinggal beli beras. Jadi kalau ada stok beras, saya akan hidup itu semuanya serba aman. Kenapa? Kalau untuk makan nggak ada sayur, kita cari daun singkong yang ada di seputaran kos. Kadang kami juga menanam, nancap-nancap batang pohon di seputaran kos itu, nanti dia tumbuh, kita ambil, rebus ataupun dimasak ya daun singkong. Atau kalau lagi nggak ada, kita bisa mencari ikan asin atau kita bisa memancing ya. Kadang-kadang kita diberi oleh teman-teman ikan asin, kalau musim seluang TW di sana ada musim ikan ya, namanya musim seluang, itu dapat bisa bertahan untuk 1 bulan kadang. Kemudian kita juga kalau sudah tidak ada lagi, kita tinggal beli tempe karena tempe murah di Morat EW itu ya, bisa bertahan 2-3 hari untuk satu iris tempe yang kita beli di pasar. Kemudian setiap hari Rabu itu di sana ada pasar dermaga. Pasar dermaga ini pasar mingguan. Letak dermaga ini jauh, cukup jauh, sekitar berapa kilometer ya dari kota Morat EW. Saat itu jalan tembus ke situ masih kiri kanannya belum seperti sekarang, ada jalan besar 2 jalur ya. Saat itu masih jalannya jalanan kecil. Jadi untuk mencapai ke sana biasa naik ojek 5.000. Tapi saya biasanya sepulang sekolah saya tidak mengganti baju, langsung saja baju seragam sekolah saya langsung ke dermaga kalau hari Rabu. Karena di sana itu ada kakak dari ibu saya yang saya biasa memanggilnya Ine Tuteh.
Netu S saya ini dia suka kerja belantikan. Kalau di sana belantikan itu tengkulak. Jadi dia beli ikan dari Buntok ya, dibawa ke pasar mingguan di Tumpung Laung, kemudian naik kapal yang disebut di sana bis air itu lagi ke pasar Dermaga. Begitu juga bolak-balik caranya beliau itu untuk mencari uang, juga untuk berjuang membesarkan anak-anaknya. Karena juga ada anak-anaknya yang juga bersekolah ya. Jadi saya sering membantu Inetu eh saya ini atau ibu tua saya ini setelah pulang sekolah masih baju seragam, temani dia berjualan. Setelah pasar sudah tutup harus diberes-beresin semua dagangannya, saya membantu beresin dan mengangkutnya ke kapal untuk ke daerah tujuan lain lagi dia pasar ya. Nah, biasanya beliau memberi saya uang, kadang 10.000, kadang 20.000, kadang 15.000, dan uang sejumlah itu sangat besar saat itu, kadang cukup untuk bertahan satu minggu ya. Begitulah cara saya bagaimana bertahan hidup di Muara Tewe selama sekolah di SMA Negeri 1 Muara Tewe. Dan sahabat sekalian, di semester 4 tahun 1985 ini, yaitu semester terakhir untuk kelas 2, saya ternyata berhasil kembali menjadi juara pertama. Jadi saya ranking 1. Kalau tadi di semester 3 kelas 2 itu saya ranking 4, sekarang saya ranking 1. Kenapa saya bisa mencapai ranking 1? Sahabat, bukan karena saya mengalahkan rival-rival yang cukup pintar itu, tetapi karena yang ranking 1 dan ranking 2-nya mereka pindah. Saya masih ingat, yaitu Erni Hermadewi ini pindah ke SMAN Negeri 1 Marabahan ya, di Kabupaten Baritokuala, Kalimantan Selatan. Kemudian saudara Insinyur Jawawi yang sekarang pengusaha dan politisi ya, cukup terkenal di Muara Tewe ini, dia pindah ke SMA Negeri 3 Palangkaraya ya. Karena ada dua orang yang pindah, maka otomatis saya tinggal mengalahkan satu yang ranking 3-nya, saudara Firdausin Nujula ini. Dan dengan perjuangan yang sangat keras dan yang sangat ketat, akhirnya saya berhasil, dan akhirnya saya menjadi ranking 1 dan si Firdaus menjadi ranking 2. Nah, inilah awal saya kembali mulai dikenal sebagai murid yang biasa berprestasi ya, atau saya memiliki tradisi jawara kelas minimal ya. Sehingga di semester 4 itu saya ranking 1 di SMA Negeri 1 Muara Tewe untuk jurusan 2A2, untuk jurusan A2 biologi. Sahabat, itu biografi bukan tokoh. Beradaptasi di kota Muara Tewe mulai banyak rekan, teman dan sahabat ya. Banyak sekali pertolongan-pertolongan dari mereka, dan salah satunya pertolongan dari teman-teman yang juga mereka merasa senasib ya, karena mereka juga pendatang di Muara Tewe, berasal dari kampung-kampung di seputar Muara Tewe itu yang sekolahnya merantau ke SMA Negeri 1 Muara Tewe. Sahabat atau biografi bukan tokoh, untuk tahun 1985 84-85 ini saya cukupkan sekian, dan nanti akan saya sampaikan di episode berikutnya tahun 1985-86. Di sini ada kisah menarik ya, yang cukup tragis sebenarnya, dan jika dibayangkan sulit sekali kita membayangkan itu bisa kita lewati. Sahabat atau biografi bukan tokoh, orang biasa juga punya cerita, berani hidup, berani berjuang. Jangan kerja keras, mengeluh terus. Jangan lupa dukung terus channel ini, subscribe, like, and share. Sampai ketemu di episode berikutnya.